identitas, tapi kita maknai bagaimana bisa membawa perubahan bagi diri kita masing-masing, membawa perubahan bagi organisasi kita supaya bisa lebih baik lagi. Introspeksi maksudnya. Bagus. Pesannya kan intinya kita itu harus rendah hati. Jadi jangan sombong siapapun kita. Misalnya kita punya posisi tinggi atau kita punya harta banyak, ya jadi tidak perlu sombong. Ya, harus rendah hati. Message-nya bagus sekali. Selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita maju bersama memajukan bangsa negara yang kita cintai.